Ya, rantau panjang. Terima kasih Datuk Seri Yemtua. Soalan tambahan saya, penggunaan kad kredit di kalangan masyarakat awam boleh juga menyumbang kepada masalah kewangan sebab penggunaan kad kredit mempunyai potensi seseorang itu berbelanja lebih. Jadi setakat pemantauan yang telah dibuat oleh pihak kementerian, berapa keskah yang melibatkan muflis kerana muflis ini akibat daripada penggunaan kad kredit? Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Rantau Panjang yang bertanyakan soalan tambahan. Untuk maklumat yang berhormat dan juga Dewan Yang Mulia ini, bilangan kad dalam edaran ketika ini sehingga akhir Disember 2017 adalah berjumlah 9.9 juta keping kad, iaitu merangkumi 8.8 juta kad utama dan juga 1.1 juta kad tambahan ataupun supplementary card. Kemudian bilangan pemegang kad utama ketika ini sehingga Disember 2017 adalah 3.7 juta orang. Dan bilangan kes muflis akibat kad kredit seperti yang ditanya oleh Yang Berhormat sehingga Disember 2017 berjumlah 1,598 orang atau dari segi persentasenya 0.04%. Jadi saya ingat kadar ini terkawal dan pelbagai langkah yang telah saya sebutkan awal tadi telah diambil bagi memastikan yang penting mereka yang layak untuk diberi hutang itu mampu membayar balik dan kalau mereka mampu bayar balik maka kredit limit pun akan ditambah. Ini adalah cara biasa dalam praktis. Tapi bagi mereka yang terjebak kita juga bantu untuk menyelesaikan kemelut mereka melalui agensi-agensi yang telah sedia ada. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua.